Baik, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, hari ini kita berada lagi di Pekan Bidong. Hari itu kita datang ke Miabu. Hari ini kita nak dapat berita. Okay, berita pula, dapat tips. Kata ada pakcik ni, dia meniaga roti kat sini lama dah. Roti tu saja. Dia tiap-tiap petang, tiap-tiap hari, tak ada cuti. Baik, kepada yang tengok, jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Support lagi korang, okay? Assalamualaikum, jom. Assalamualaikum. Salam. Apa orang recommend lah main so try roti abang ni? Boleh abang cerita sikit tak? Abang niaga lama mana ada? Niaga 15 tahun lah. 15 tahun lah? Dah 15 lah. Kat sini lah? Kat sini, tang ni duduk. Tang ni kan duduk? Roda ni eh. Roda ni kan? Dia roti semua abang buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri ya, tak ambil orang, ambil orang payah sikit. Payah. Kita nak jual murah tak boleh. Bila kita buat sendiri kita boleh jual murah. Buat sendiri abang buat seorang-seorang apa? Seorang-seorang. Dulu ada umpuan pun tak ada dah. Arwah dah. Kata buat seorang-seorang. Abang tu mana bidung ni lah. Taman Mas Bidung. Taman Mas Bidung. Tak apalah petang-petang selalu. Berapa roti apa jenis roti ni ada abang? Nyuk ada, kacang ada, kaya ada, pelantar kaya, tawak, lengur. Nyuk, kacang, nyuk, kacang, nyuk, kaya. Kaya, nyuk. Nyuk, Tu pelantar kaya, pelantar lengur, kaya, lengur, tawak, roti menggali. Roti menggali. Tu buah hulu, semua buat. Semua buat lah. Buat. Ini pun banyak ni. Semua ni banyak ni. 10 biji, 2 ringgit. Kalau 3 bungkus, 5 ringgit. Okey, mana-mana ni satu bungkus? RM2 saja. Meruku pun RM2. Kalau nak campur mana pun boleh. Tiga bungkus RM5. Tiga bungkus RM5. Ni duk ada berapa bungkus semua ni? Sehari berapa boleh habis ni, Mak? Kalau kira bungkus tak. Kalau kira harga tu tak buat apa roti tu bagi orang jual lebih daripada orang tu ambil 80 bungkus jual ke Sungai Lalang, lebih saya buat mai. Kena buat banyak lagi lah. Buat banyak. Dia berniaga kat mana? Sungai Lelang? Dia berniaga Sungai Lelang dari kita Zul Mawad, Taman Om, tak tahu. Dia tak nak pergi. Tak nak pergi? Tak nak pergi. Tapi dia duduk main ambil kan? Dia main ambil. Hari-hari main ambil. Saya tolak dia agak jual lah kan. RM1.50 dia jual sana, tak tahu lah berapa duit. Tak tahu lah berapa duit kan. Dia punya pasal tu. Dia kata tak habis, tak boleh ambil balik lah. Okay. Abang mula meniaga pukul apa? 3:30 baru main. 3:30 baru main. Sampai? Sampai pukul 7 balik. 7 balik. Kira roti habis awal balik. Roti habis awal balik? Ada bos sekali pakcik cari dia tu. Nak cari kan? Duk tanya, duk kira lah kat mami kan. Tapi mami kita tak boleh cari lagi. Aduh. Tang baru laku roti. Pakcik tak laku. Selalu roti apa yang memang orang habis lah? Kadang-kadang tu nyok, kadang tawang, tak tentu lah. Tak tentu lah. Dia tak tentu. Ini kacang kan? Kacang. Satu tu anggit. Ini ke abang packing pun sendiri lah? Semua sendiri. Semua sendiri tu. Satu tu anggit. 3 bungkus 5 anggit. Tak kira roti apa. Kadang-kadang tu orang tablik main apa nak bawa pergi ke belah-belah sekolah tu. Dia pun ambil banyak lah. Macam tu. Kadang-kadang apa sekolah tapi main borong tu, dia ambil semua sekali. Sekolah tafi belah ni pun saya berborong. Dia berborong. Borong saya bagi murah sikit. Bagi mereka kan. Kira harga tolak lah. Harga tolak lah. Kira macam tu lah.
Boleh cari makan lah abang. Boleh cari makan lah no. Lepas tu kayaknya troli ni abang tolak ke tinggal sini lah? Hari-hari tarik balik. Tarik pergi tarik balik. Taman tu kat mana? Taman bidung. Taman main tu dalam kat belakang klinik bidung. Oh belakang. Oh dalam jauh tu. Abang tolak ni. Tu pakai motor cakok di belakang kan. Cakok tu tarik eh. Senang lah. Aja nak tanya lah. Abang berapa umur dah lah? 70. 70 dah? 70. 70 dah. Okay, sebelum buat roti ni buat apa meniaga boy? Dulu duk potong getah. Ladang jerai. Oh kat ladang jerai ni? Lepas tu kebun pun dah tolak. Jadi nak pikat-pikat nak kerja apa. Lepas tu pergi ambil roti mengali di guak tu. Tak balai polis kan lah. Lepas tu duk makan orang kata baik yang pergi belajar sendiri. Pergi belajar dekat apa nama bakar arang. Lepas tu pukul 7 pi sampai pukul 9 RM40. 3 kali pi boleh buat. Boleh buat. Kau buat 15 tahun lepas tu. Boleh buat lah. Tu roti kacang. Ada roti. Roti macam ni. Kalau sekilo dapat 28 biji. Okey ah, kalau sekilo tepung. Sekilo tepung dapat 28. 28 biji. Kalau lagu ni kalau 5 kilo dapat apa 5 13 bungkus. Macam ni. 13. Okey, sehari berapa kilo abang buat tepung? 22. 22 kilo buat seorang ah. Nak buat seorang. Mula daripada pukul apa tu? Balik pukul 8 nak ni buat tawak dulu. Pagi baru buat inti. Pagi baru buat inti. Macam tawak nak buat dia senang buat tawak. Kawan nak pijai tu dia ambil 15 bungkus. Apa nama? Nyuk 15 bungkus. Atau kaya 15 bungkus. Dia kira 80. Kaya tu S tu tu. S kaya. Jom je ni. Tiga bungkus RM5. Nak ambil semua, nak ambil apa? Ambil. Faham lah aku pergi. Orang ni tak pergi. Okey dah. Dah dah sebenarnya. Apa sebab? Mah. Apa sebab? Baik-baik dah. Apa kali mai dah bah. Kayaknya menu roti ni sama jenis ni daripada dulu sampai lah sama. Sama juga. Tak tukar. Tak ada tukar apa noh. Dia bau lu pun baik nak ino. Dengan maruku ni. Maruku buat hari Jumaat, bau tu hari Sabtu. Dia macam roti ni tahan berapa lama? 3 hari. 3 hari ni? Roti basah dia tekan kering. Macam roti kedai dia roti kering. Roti ni dia basah dia tak boleh duduk lama. Roti apa tu kan? Bawa tu bang Ali. Jom ni. Dapat. Bos, air lainnya. Dapat, air belanja. 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 Abang gas. Abang gas. 3,000. 3,000 kan. Kalau dulu-dulu 15 tahun tu pakai apa zaman dulu? Pakai tu ke? Tu yang sama. Doktor hang gimana? Jahanam pipa baik. Jahanam pipa baik lah. 3 ada. 3 ada. 3 ada. Mesin pun 3 ada. Kalau satu mesin tak boleh. Dia hangat. Kita nak tunggu dia sejuk lambat. Pakai 3 mesin. Tawak asin. Inti asin. Buat begitu. Kayaknya abang kalau tak buat roti ni, rehat je lah. Tak buat roti rehan. Bulan puasa rehan. Bulan puasa rehan. Bulan puasa tak mega? Tak. Dulu ada orang buat mori tu, orang main abang. Nak roti pak sagi, roti tawak 20 bungkus ke 50 bungkus. Untuk mori. Untuk mori. Lah tak ada, tak ada. Tak ada. Kalau ada orang pesan nak roti tawak, bulan puasa saya buat. Abang kata jam kau apa nak ambil. Kita buat siap lah. Bagi. Okay, kalau orang-orang nak main ni dekat pekan bidung. Ya, kita ni dekat pekan bidung, tepi jalan yang sibuk.
Yo, bawah jambatan ni sikit lah. Buat kenal. Ini mi abu bidong. Ada buah kat sini kalau nak main beli, tapi yang best dah roti dah ni. Ha, roti lah. Roti. Kalau dapat tak ada pun roti, hari-hari ada. RM3.05. Hari-hari ada. Macam tu nak apa? Tolak hal tadi tu, lepas tu lebih tu tak apa. Lebih tu buat belanja siapa yang main banyak tu. Oh tu. Ambil merku yang tu, baru tu pergi kan balik. Ambil. Okey, saya ambil merku dengan ni satu. Ambil. Buang tu. Baulu tu lah. Kau buat apa? Elok je. Okey. Nanti lebih tu apa belanja siapa yang main.